Betul. Wow. Gila ini. Ini punya punya Bang Rey kalau dimodif jadi kayak gini tuh guys. Keren banget asli. Gila. Gila. Gitu Bang. Iya, saya juga bilang gila gitu kan, udah nyambung di sini guys. Nyambung sudah feel-nya tuh dapat banget. Akhirnya datang. Tuh, balik. So combo Bapak. Kok bisa? Baru tahu saya di situ ada. Gila, Proton terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali ya guys. Ya, peminat daripada Proton wajib tengok video ini ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Sekarang ini aku ada dekat bus. Kak mana ni? Untuk buat pertama kalinya di SR Abang Surya, dia masuk event lah. Suara pun dah tak ada lah. So, Arrow Speed, I kena suara kuat sikit. Hai, apa khabar semua? Kau, macam mana sambutan 2 hari? Oh, 2 hari memang sambutan dahsyat Pekin. Sampai I dah hilang serak suara sekarang ni. Masya Allah. I faham Pekin macam mana Pekin dapat pergi banyak event. Aduh. Tahun ini saja dah jumpa Pekin dekat Tokyo terselur. Banyak-banyak. Event-event sebelum ni kan? Banyak. Ini adalah event unggul sekali yang DSR buat. Dan kita di bawah bawah No Equal dan under Motorsports Heritage, kita yes, berada di Hall C hari ini. Yes. Dan di sini kita ada dapat satu boot space dan kita ada mempamerkan barang-barang parts daripada Proton. Harga special. Ini memang special sangat. Harga asal ialah RM4,665 untuk Satria Neo S2000 body kit. Satria Neo S2000 gang, rally. Hari ini cuma RM3,732, iaitu 20%. Semua part kita 20% off. Ini kau harga ni termasuk semua ni. Bumper depan, bumper belakang, spoiler, set skirt. Oh, satu set. Fender. Semua 9 item dalam body kit ni kita bagi dengan harga ni. Betul. Tapi belum painting lah. Jadi pemasangan kita macam tu. Jadi kalau paint kat kita, dalam RM1,500 pemasangan kita betul, buat kita betul ni. Betul. Nak jahat lagi, ada lagi bang. Masuk lagi carbon fiber. Carbon fiber harga special juga. 2432. Ini original carbon fiber yang memang kualiti padu lah nak cerita. Lepas tu kalau kau tengok mantap ni, peminat-peminat kereta wajib tengok ni lah. Bumbung carbon ni harga RM3,952. Harga sebenarnya ialah juga RM4,950. Betul, harga asal RM4,000 lebih. Jadi kita kurangkan RM1,000 untuk bumbung hari ini. Bumbung ni bukan masih biasa adalah, bang eh. Bumbung ni adalah carbon fiber dan Pekin tengok di dalam. Cuba tengok di atas. Nampak tak lapisan Kevlar tu? Wow. Tengok ni. Itu Kevlar ya. Weh, bukan, cantik bukan biasa-biasa betul punya bang eh. Carbon fiber di atas, Kevlar di bawah. Jadi ujian dah dibuat. Memang ketahanan dah dibuat. Ketahanan dah bagi. Dah lipat habis dah. Melentik balik. Jadi syarikat yang buat ni memang pernah mematuhi keperluan kereta-kereta Proton. Contohnya bonet tu dah masuk CMSS. Gila, Proton terbaik. Kita dah buat bending test, kita dah buat heat test untuk warp dan kita juga telah buat sandblast test. Jadi vendor yang sama juga buat bumbung ni, tetapi tambahannya Kevlar. Betul. Dan berat bumbung ni cuma 6 kilo daripada bumbung besi dan ringan. Wow. Dan ribu ni masih lagi ada besi. Jadi dari segi structural rigidity dia, iaitu dia punya bending dan torsion adalah 5 kali lebih kuat daripada buat bumbung besi. Betul. Oh. Dan kereta juga, Pekin. Ini special. Tengok tu. Weh, cantik betul. Tengok tadi belakang, dia punya lain macam. Wow. Ala-ala, orang kata bang, Subaru. Yes. Ala-ala dia memang Subaru. Tengok, fender depan, fender belakang. Wah, ini memang gila betul lah guys ya. Ada white body dan tayarnya pun telah dikeluarkan, tayar 18. Betul. Oh, 18. Okey. Ya, tayar Advanti dan kita ada spacer di sana. Yes. Mantap itu velgnya. Betul. Dan juga arch, sama juga depan ah. Juga mengembung keluar. Depan ada kembung geng. Dan body gila. Bumper depan. Dan ni escope dengan juga air vent. Wow. Penerusan
this break dia apabila ada perlombaan Putra Rally Concept. Putra Rally Concept yang dilahirkan oleh DSR. Mantap. DSR. Warna kita gunakan ialah Fire Red, ialah warna yang guna di Satria New R3. Kita juga masukkan juga. Gila ini. Ini punya Bang Ray kalau dimodif jadi kayak gini tuh guys. Keren banget asli. Itu pun ada scoop carbon ke atas. Wow. Lepas tu DSR display pun bukan kereta ni saja ini. Ada legend punya kereta ni bang. Ya betul. Wah ini juga. Ini yang kata Michael Schumacher bawa ni. Ya betul. M. Azubaidi O. Surya O. Rally yang saya guna pada tahun 1999. Actual car yang saya masuk Rally of Perlis. Yes. Rally of Perlis saya masuk round 1, round 2, round 3, round 4 saya tarik diri oleh kerana bajet tidak mencukupi. Yes. Walau bagaimanapun kita tarik diri oleh kerana result kita konsisten champion. Overall kita masih lagi dapat championship. Okay. Dan untuk kelas 1.8 kita champion. Okay. Proton Young Cup pun champion. Yang apa menarik dekat kereta ni pergi betul. Keren banget sih guys, asli keren banget ini. Gila. Bisa datang ke pameran kereta yang macam ni ya. Ini Portland ni. Yang jernih ni kita panggilnya pensel. Ini bagi spreader. Wah, ini menyilaukan sekali ini kalau nyala di malam hari ya guys ya. Okey. Tugas Portland ni lah untuk memberi lampu low beam dan high beam. Masa rally kan? Kita boleh nyalakan dua-duanya. Masa iyalah, kalau di umum gak bakalan ada sih sebenarnya. Iya. Tapi ada sekarang tuh guys ya. Saya kadang kesel gitu. Kadang kayak sebel aja gitu ya guys ya. Karena kenapa? Ada kadang mobil-mobil ataupun kereta-kereta yang menggunakan apa namanya itu lampu yang membuat mata kita sakit. LED kalau tak silap. LED macam-macam dia tingkat dia memang terang sangat macam tuh. Jadi kalau kita istilahnya jalan lewat lalu bersalipan dengan orang yang keretanya itu memakai LED itu ataupun lampu itu, otomatis kita akan silau guys ya, dan sakit mata kita. Dan ya I don't know, tapi kalau ini kayaknya memang khusus untuk pas apa namanya balapan gitu ya guys ya, it's okay gitu. Low beam high beam, yang ini kita nyala low beam. Kalau kata kita nyalakan high beam untuk tepi, reflection kat pokok tu nampak putih semua. Nampak. Oh yeah. Gila, keren banget. Dia boleh beam ialah 1 kilometer. Dalam rally open race, bila kita boleh nampak macam ada mata macam hijau-hijau biru terbang. Pendek kata kalau kata Felda, dalam Felda Estate punya ni lampu ni memang berguna sangat lah. Memang berguna lah. Berguna sangat lah. Wow. Iyalah kalau di stage. Bah, dengar cerita tak cukup tidur ni. Betul. Nak display kereta kat sini tak cukup tidur. Betul, TDSR. Sebenarnya kereta ni kita ambil masa 5 hari untuk prepare, 3 hari painting, 2 hari siapkan dengan stiker bawa sini. Kereta yang ni sana, yang kereta white body Putra Rally Concept. Wow. 8 hari untuk siapkan. 8 hari je. Gila, keren banget dilihat dari jauh yang tadi tu. Di belakang kereta ni, okay. Pekin ya. Kereta ini pernah dipandu uji ya, secara kebetulan oleh legendary Michael Schumacher. Wow. Tapi, kalau dia nak tengok cerita lebih lanjut bau, dia orang boleh pergi subscribe. DSR punya YouTube channel juga. Tapi sebelum Pekin, saya nak tunjuk satu signature Michael Schumacher yang sebenar bahagian dalam kereta. Ada original lagi eh. Wow, apa ni? Woi, apa ni? Original. Oh, dalamnya. Okey, kita penasaran guys, dalamnya itu apa ya guys ya? Ini wow, ini original authentic ya. Bukan dirubah-rubah gitu. Wow, ada langsung tanda tangannya 2023. Wow. 2003 bang. Original Michael Schumacher pernah tanda tangan, legend ni bang. Legend betul lah kereta ni. Gila. Wah, bisa laku mahal ini kalau dijual guys asli. Legend loh. Saya masukkan semula warna shell iaitu Dick Johnson Rally Championship. Wow. Dia punya bau buka, kita dah dapat bau dah. Orang Poet punya Wira bau kan. Okey. Jadi semua masih lagi bau standard sebab kita maintain kita usaha untuk make sure that bau kereta ni akan ada untuk generasi yang daripada tahun datang. Tahun bila kereta ni kan bang? Asal saya beli tahun 96, 97 dah mula masuk rally. 99 dapat sponsorship daripada Shell. Oh. Gila.
Gila. Gitu bang. Iya, saya juga bilang gila gitu. Karena udah nyambung di sini, guys. Nyambung sudah feel-nya itu, feel-nya tuh dapat banget. Akhirnya datang. Ini yang kata Tiango, Tiango nih, spoiler ya, nih. Ini Tiango nih. Orang kata spoiler Wira Tiango. Kalau nak tengok tapak spoiler original, anda pastikan dia ada stocking di bawah, kaki di bawah, betul, ni, kaki betul. Di bawah ni ya. Dan lampu red light ni akan menyala. Betul. Yeah. Ini original spoiler 1.8 Tiango, Tiango ni lah dia kan. Ini ialah Wira. Kita kata Wira Schumacher sekarang dah menjadi Schumacher. Walaupun dulu saya mempunyai nama samaran Kicking Dust. Oh, ini nama gelaran dia, Kicking Dust. Saya, Kicking masa Dust. Dulu, Kicking Dust. Tendang habuk, saya akan bagi gambar. Masa rally ni kan, masa rally. Masa rally. Jadi, juru nama samara Surya Kicking Dust. Kalau dulu Karamjit dia bagi dia Flying Sing. Saya Kicking Dust. Kicking Dust, yes. Wow. Dan kita siapkan kereta ni untuk dipamerkan di Arab Speed dengan color tema Shell baliklah. Betul. Legendary apa? Kereta ni memang legend lah. Jadi, itulah apa yang biasa usahakan ya. Yep. Kita tumpu kepada kereta Proton walaupun kita boleh buat banyak jenis model tetapi tumpuan kita adalah kepada kereta nasional kita iaitu Proton yang mempunyai sejarah warisan yang begitu mendalam. Betul. Sebab itu kita cuba buat balik kereta-kereta legasi Proton. Betul. Bang, apa merchandise yang ada hari ni bang? Jom tengok bang. Okey, jom kita pergi balik ke kedai. Dengar ada baju. Woi. Mantap gila ni. Karpet, yes. Oh, karpet ni, karpet kat bawah tu kan. Wira. Tapi ni DSR punya kan? DSR punya, tapi syarikat yang buat ni ialah syarikat yang sebenarnya sama. Yang sama lah kualiti. Vendor yang sama. Vendor yang sama. Buat untuk Wira ada, kita ada untuk Satria GTI, kita ada untuk Putra, okay. Kita ada ada untuk Satria Neo pun kita ada juga. Wajah okay. Pun kita wajah ada. Pun wajah. Ada. Ini untuk Wira, tapi mesti Proton lah. Kat sini semua Proton, okay? Yes. GTI, Putra. Ya, yes. Semua kita ada di sini. Dan kita juga ada merchandise cap daripada DSR. Hari ini kita jual cuma RM40 aja. RM40. Kita ada combo eh. Combo ada payung, combo dengan payung ni sekali. Payung ni dahsyat. Kalau kita ambil payung ni, ni perempuan sesuai pakai. Tekan saja butang ni, tum das, terbit. Settle. Okey, tekan sekali lagi, tum dia terbit. Tutup balik. So jadi, combo apa kok bingung? Bisa? Baru tahu saya di situ ada. Topi 130 dapat payung satu, payung topi satu dengan t-shirt satu, t-shirt kain ni kan, kain padu eh. Oh. Kain yang sangat kualiti. Dia ada design belakang ke? Cuba buka tengok bang. Yeah? Ada design belakang tak ada? Ada. Di belakang kita ada merah dan hitam. Yes. Street kita Legend, ada Street Legend Reborn. Design dia depan ada logo DSR. Ya. Yeah. Wah, wow. Cantik guys. Combo, hitam dia macam glossy tapi macam dope macam tu. Kalau kita tengok. Baju dan topi ya, kita bagi harga RM310. Tapi kalau korang yang tak dapat nak beli kat sini, event dah habis, korang boleh pergi ke media sosial DSR, boleh contact. Sebab barang ni masih ada kat DSR, don't worry. Boleh sempat lagi beli. Alright, so kita tengok lagi bang. Selain daripada merchandise ni, kita juga ada daripada velg guys. Ini syurga, ini surga otomotif ini. Mantap banget tuh, cantik. Dan juga yang Win boleh masukkan kereta Proton pun kita ada di sini. Pak Konik ni dia top dulu dengan perlumbaan-perlumbaan juga ni. Keluar ni US. Ya betul. Oh, mantap. Woi, 3800 itu satu set ya. Bengkai, Avanti. Mbak, lumayan ya harganya ya, guys. 10 jutaan ya, 3000. Berapa? 3500 ya. 3580 dikali 3500. 12 juta. Oh my god. Pantas okay. Ini. Sebab emang best cantik. Oh, okay. Lawai lah kita tengok. About the Konik. Yang ini dia rim terbaru tadi. Okay. Konik. Dia baru launch April. From US, right? From sorry? US, USA, Konik. Yeah, actually Konik is a US brand. Okay, So actually we have to emphasize that actually the rim we manufacture in China. Okay. So size starting size. From what size to what size? Actually
at the moment we have 17 and 18 inch. Okay, so okay. Maximum 18 lah. Yeah. Maximum 18. So for the PCD normally we have a 5 hole and flow forming ya. Yeah. Flow forming. Asli cantik loh itu. Yes, yes. Mantap so, itu kalau mobil kita putih ataupun hitam ini masuk semua guys ya, bawa bunga. So selain daripada event ini, mana lagi diorang boleh tengok, ada media sosial tak, website? You boleh log in at the Connect website, Connect View. Connect View. You can see a lot of the dreams at the website. Okay guys, so korang boleh tengoklah jenis-jenis. Wih, mantap. Okay, auto cun. Guys, auto so, bikin ngiler asli. Kita masukkan dalam social media DSR. Kita dapat harga asal dan harga promo ni. Pasalnya rem semua ni dekat. Oh, ada promo juga tu guys. Okey, cun. Jadi cun. Kita ada pelbagai-bagai barangan. Jadi masuk halaman Facebook kita, tengok semua barang-barang kita termasuk juga barang elektronik. Tire monitoring pressure system pun kita ada juga. Ya Android ataupun yang pakai ada sensor. Ada TPMS semua kan, sensor. TPMS okay. Semua. Wow. Dengan juga barang-barang chassis untuk Satria dan juga Satria. Wah, ini okay. Menyenangkan sekali asli. Yes, yes. Mantap, mantap, mantap bang, mantap. So ini antaranya dah bang. Ya ada. Oh, ini aksesorisnya guys. TPMS yang ada yang wah. Lagi ni pakai Android. Android. Okay, okay. Mantap. Kita ada steelmate alarm system. Yes. Dan kita juga ada GPS tracker. Alright. Offer dia hari ini saja. Okay. Oh, special shell lah. Untuk hari ini saja. Selain itu kita juga mempunyai barang-barang daripada rakan kita Infinity. Kita mempunyai untuk sistem audio. Ya, mini bassling woofer. Mantap. Kita juga ada reference. Di sini kita ada kapal. Oh, kapal lumpuh keren lo guys, apa kapal dan di SR pakai semua barang ini kan. Masuk okay. Dynamic player ni. Yeah. Weh. Memang cun gila kan. Waduh. Tapi korang mantap. Yang tak sempat datang, korang boleh terus pergi ke Facebook ataupun pergi ke media sosial DSR yang dekat description aku letak, korang boleh klik yang link. So boleh support Abang Surya and the team. So thank you bang. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah. The next event ataupun projek-projek di SR seterusnya. So all the best to you bang. Thank you. Alright. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Wow, terbaik ya guys ya. DSR memang senantiasa padu. Kalau kita tengok ya guys ya, macam mana modifan ya daripada DSR ini memang gila banget sih guys ya. Kita boleh tengok ya guys ya, bahwasanya tidak diragukan lagi gitu ya guys ya. Wow, keren banget, bisa sekeren itu gitu dengan mobil-mobil klasik, mobil-mobil lama gitu kan daripada Proton, tapi kelihatan tidak lama dan tidak jadul ya guys ya, karena memang terbaik gitu ya guys ya. Oke, kita baca komentar. Alhamdulillah terbaik Abang Pekin dan Abang Surya ya kan. Hasil tangan DSR sangat padu. Semoga senantiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan untuk kalian berdua. Amin. Terbaik, aku layan sampai habis. Ah, saya pun tak terasa ya, tak perasan kalau udah habis video dia 16 menit. Kita boleh tengok dari awal sampai akhir. Sebab kita ni laki-laki kan. Jiwa laki-laki tu otomatif ya kan. Ah, kereta ke, motor ke, apa-apa pun, elektronik ke, semua kita suka guys. Sebab tu macam kita tu tak ada apa nama, tak ada jenuh, tak ada bosan untuk tengok macam tu. Sebab cantik lawa macam tu. Keren banget. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah katamu dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.